proses yang pertama di sana itu, yaitu mengkonversi minyak sawit jadi bahan bakar minyak, begitu. Waktu itu minyak sawit itu dijadikan minyak goreng, dan itu ada bagian yang dibuang. Bagian yang dibuang itulah yang kami proses menjadi bensin. Itu tahun 82. Nah, tapi waktu itu saya terapkan untuk proses yang mungkin berguna di Indonesia, yaitu mengkonversi limbah sawit waktu itu menjadi bensin. Nah, tetapi agak sukar juga, ya, walaupun jadi bensin, jadi diesel, begitu, ada campuran bensin dan diesel yang harus dipisahkan. Nah, begitu. Nah, kemudian mulai itu kami mengembangkan katalis, lalu kami berpikir mengembangkan dulu baru ditawarkan ke industri. Nah, rupanya cara seperti itu tuh nggak efektif. Industri biasanya nggak langsung menerima, bahkan ya dia nggak butuh. Pada saat itu memang Indonesia masih punya minyak bumi banyak, tahun 82 besar. Nah, jadi setelah berhasil dibuat di sini, diuji performance-nya di sini, tapi pengujian performance itu paling hanya dengan jumlah tadi itu, 1 gram, 10 gram, gitu. Untuk membuktikan bahwa bisa bekerja baik, diuji lagi di skala lebih besar, di sana. Di sana, sampai kami uji di unit 600 kilo. Ya. Nah, kalau sudah itu, kita kemudian berani untuk diuji di skala komersial yang tadi itu, 10 ton, 20 ton, 40 ton, begitu. Ya, jadi pupuk Iskandar Muda, satu, mengajak penelitian bersama ini, kedua, kemudian membiayai penelitiannya, ketiga, memberikan tempat pengujian pada skala yang lebih besar, gitu. Sayang, setelah ini semua siap, tadi itu, siap digunakan di industri, pupuk Iskandar Mudanya dapat gasnya bersih. Yang tadinya gasnya mengandung H2S harus disingkirkan, ini sudah siap, dia malah gasnya bersih, jadi dia nggak membutuhkan ini, gitu. Nah, tapi waktu itu pupuk Iskandar Muda dilanjutkan ini untuk jadi pabrik, dan kami membangun pabrik di pupuk Iskandar Muda untuk ini. Ya, lalu kami coba di beberapa industri migas, ya, digunakan di Medco, itu digunakan barang ini. Nah, itu adalah contoh satu yang awalnya kami kesukaran untuk mencari partner industri. Ya, kalau kita penelitian terus merasa berhasil kita tawarkan ke industri, belum tentu cocok. Maka itu yang paling baik adalah tadi itu, bekerja sama dari awal dengan industri. Memang sesuatu yang dibutuhkan di industri, lalu kita kerjakan di sini dengan biaya dari industri dan sebagainya. Nah, keuntungannya adalah, satu, biaya penelitiannya dari industri. Kedua, setelah jadi, yang menggunakan sudah siap, gitu. Yang berikutnya adalah dari Pertamina, sama jalannya. Jadi saya membantu Pertamina untuk evaluasi katalis sudah sejak tahun 1999-2000 gitu. Dan kemudian kenal banyak orang Pertamina, lalu diantaranya ada yang bertanya pada saya, bisa nggak membuat katalis untuk namanya hydrotreating nafta. Saya sudah pengalaman dulu mencari partner susah bukan main, ya. Setiap saya datang pimpinan industri hampir selalu ditolak itu dulu. Pertama baru terjadi ketika dengan pupuk Iskandar Muda. Sekarang ditawari lagi Pertamina tahun 2000 dan 2003. Teman Pertamina itu nawari, bisa nggak buat ini? Saya nggak menolak lagi. Bisa gitu, bisa atau enggak, tapi harus jawab bisa. Lalu kami kerjasama, ya. Kerjasama itu artinya Pertamina membiayai penelitiannya, kami yang melakukan penelitian. Dan pengalaman pertama dengan pupuk Iskandar Muda yang hasilnya menurut saya baik, kami ulangi. Jadi kami rekrut mahasiswa S3 lagi untuk mengerjakan bersama-sama dengan bimbingan kami. Tahun 2005 ada mahasiswa, kami berhasil mendapatkan mahasiswa S3. Terus tahun 2007 formulanya
berhasil diperoleh. Tahun 2009 kami membuat dalam jumlah yang agak besar untuk diuji di Pertamina. Jadi Pertamina punya sudah mulai kenal ya, istilah reaktor itu adalah tempat melangsungkan reaksi. Kalau di sini 1 gram, nah Pertamina punya reaktor yang kecil. Paling kecil di Pertamina itu isinya 3-4 ton. Gitu. Nah, jadi tapi itu kecil sehingga risiko bagi Pertamina itu kalau ada apa-apa enggak terlalu besar gitu, maka dia berani tawarkan kalau berhasil kita coba di reaktor terkecil yang ada di Pertamina yang 3-4 ya. Tergantung katalisnya, ada katalis yang berat, ada katalis yang agak ringan. Nah, waktu itu kami kemudian diberi kesempatan menguji katalis pertama kami di Pertamina. Nah, fungsi-fungsi seperti inilah yang menurut saya sangat penting, bantuan yang sangat penting, karena pengujian katalis di reaktor komersial itu risikonya sangat besar. Bukan hanya harga katalis, jadi misalnya katalis dimasukkan ke dalam reaktor yang 3-4 ton tadi ya, harganya waktu itu mungkin 1-2 miliar harga. Bukan hanya harga itu, tapi kalau gagal, maka pabrik itu akan berhenti ya, berhenti seminggu, dua minggu. Nah, biaya kerugian waktu berhenti ini yang sangat besar. Jadi bukan katalisnya gagal terus nanti harus beli, itu gak terlalu besar, 2 miliar itu gak terlalu besar buat Pertamina. Tapi berhentinya industri selama seminggu atau kira-kira sampai 2 minggu itu yang menyebabkan. Nah, jadi memberikan kesempatan pada kami menguji di unit komersial itu nilainya menurut saya sangat besar. Orangnya sangat berani memberikan kesempatan itu. Orang-orang seperti tadi yang pertama itu kami usulkan untuk dapat penghargaan dari ITB, dari begitu. Dari pemerintah belum, mestinya pemerintah memberi juga penghargaan orang-orang seperti ini, karena langka ini. Saya keliling-keliling ditolak kemana-mana ya. Kalau bahasa kasar yang ngemis-ngemis kemana-mana ditolak. Kemudian tiba-tiba mereka yang menawari, bahkan memberi kesempatan menguji di dalam unit yang besar tadi yang risikonya sangat besar. Pengujian pertama itu di Kilang Dumai ya. Kemudian setelah itu Pertamina menggunakan di Cilacap. Ini butuh katalisnya 6,5 ton. Kemudian yang ketiga di Dumai lagi, reaktor yang lain 8,5 ton. Kemudian di Balongan 32 ton. Kemudian di TPPI 30 ton. Nah, jadi pertama tadi itu percobaan, setelah kami yakin juga bisa, Pertamina juga tahu bahwa katalis buatan Indonesia ini juga bisa dan performanya bagus, maka mereka pada saat itu berani menggunakan katalis ini di kilang-kilang yang lain ya. Dan sampai saat ini jumlahnya sudah yang digunakan di Pertamina 170 ton, dan ini masih bertambah terus. Ini kira-kira kalau 1 tahun mereka perlu sekitar 100 ton gitu kira-kira. Nah, jadi sudah berjalan bukan hanya percobaan yang awal tadi tahun 2011, percobaan awal itu ya, penelitiannya mulai 2003, 2007 mulai dapat formulanya, diuji-uji pada skala yang lebih besar di laboratorium ini 1 gram. Lalu tadi di Pertamina ada laboratorium yang reaktornya bisa 100 gram ya. Jadi pengujian ini bertahap dari 1 sampai 3 gram, kemudian 100 gram, itu membuat kami berani diuji di 3,5 ton tadi itu gitu. Nah, sudah berhasil, kemudian itu tadi, kemudian Pertamina. Nah, sekarang Pertamina bersama kami mengembangkan katalis-katalis yang lain ya. Jadi tadi hidrotreating nafta, kemudian hidrotreating diesel, kemudian katalis-katalis yang lain kami kembangkan bersama. Begitu. Proses ini akan ekonomis kalau minyak sawitnya
harganya 450, itu dihitung kawan-kawan, $450 per ton gitu. Nah itu kan keekonomian juga ya, kita tinggal bandingkan dengan crude, misal crude itu harganya berapa gitu, terus gitu. Terus apa upaya yang harus dilakukan menurunkan harga ini, bagaimana teman-teman sawit yang tahu, maksud saya lagi yang kami yang makan. Nah begitu maksudnya, semua lini itu bareng-bareng membuat ini jadi dan ekonomis. Jangan sekarang ditanya nih gitu. Ditanya sekarang, lawan sawit itu sekarang untuk minyak goreng. Harganya mahal, syaratnya berat. Nah, terus melanjutkan yang tadi. Jadi, kenapa kok terus? Ya, satu memang katalis itu adalah, kita kan penelitian di katalis. Katalis itu zat yang mempercepat reaksi. Jadi, seluruh reaksi yang ada di industri itu menggunakan katalis. Gitu, jadi, dan satu industri kimia itu mesti ada reaksi kimianya. 80% dari proses-proses itu menggunakan katalis. Ya. Jadi katalis ini pegang peran kunci di dalam industri kimia, sangat penting. Jadi ya saya sangat senang menekuni katalis itu, dan pengen suatu hari memang menghasilkan katalis untuk Indonesia. Itu saya memang sangat ingin, dan kesempatannya itu tadi sudah saya ceritakan. Meskipun saya mulai tahun 82, tapi untuk ke industri harus bekerja sama dengan industri, mutlak harus. Karena kalau enggak, terus diuji di mana? Karena kalau uji 10 gram diuji langsung ke tontonan tadi, ya bisa fatal gitu kan. Kalau nah, maka itu kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh para pimpinan industri yang tadi saya cerita itu adalah